Mas, tak usah kayak gini lah mas, kita mau ke airport lah. Masalah Anda bukan masalah saya. Karena Anda nggak respect sama kita, sama lokal. Kalau 150 oke lah. Nggak bisa, turun dulu. 150. Kita harus bayar juga. Ya itu nanti masalah Anda, karena Anda sudah tidak respect sama kami. Kalau gitu kita akan terdesa aja, kita selesaikan di sana. Aksi pemalakan seorang turis asing di Bali viral di media sosial. Dalam video yang beredar, seorang pria yang mengaku sebagai driver taksi pangkalan di Banjar, Bali menghentikan sebuah taksi online. Pria tersebut kemudian meminta agar dua orang turis asing yang sudah menaiki taksi online untuk segera turun. Pria itu keberatan karena penumpang menaiki taksi online di wilayah kekuasaan taksi pangkalan di Banjar. Lantaran permintaannya untuk meminta uang sebesar Rp150.000 tidak terpenuhi, driver taksi pangkalan itu mendesak sang turis untuk mengikutinya ke kantor desa. Sang turis pun menolak desakan tersebut. Dirinya mengaku keberatan karena sudah terlambat menuju bandara. Namun, karena wisatawan itu terburu-buru untuk mengejar penerbangan, ia akhirnya memberikan uang sebesar Rp100.000 kepada pria tersebut. Mas, tak usah kayak gini lah mas, kita mau ke airport lah. Masalah Anda bukan masalah saya. Karena Anda nggak respect sama kita, sama lokal. Udah respect kok, banyak sih kita bikin kan. Ya udahlah, kasih kita pergi aja, Pak. Kasih 150, saya kasih jalan. 100 aja ya? 150 nggak bisa, aturannya seperti itu. Tak ada, tunjuk saya aturannya 150 sih. Tadi 200, sekarang 150. Ya kalau itu ikut kami. Pak, kamu bawa ke sana. Pak, saya udah kasih kamu bayar 50.000, kawan. Om, dah. Om, tak usah, aku pergi aja lah. Can you just go? Just give, nggak ada. Kasih aja, Om, ya, 100. Dan kita pergi aja lah, Om. Hah? Berapa apa? Udah kamu laporin kita aja lah. Oh, mas, kita pergi aja mas. Mas pergi, kita udah lambat nih mas, nanti kita sampai airport mas. We cannot go. Kita bisa pergi aja enggak? Ya dulu bisa, saya kan biar aman mbak. Jadi, bisa kita bayarin aman aja. Apa? Kita udah lambat nih mas, kita itu mau kan pergi. Itu masalah Anda, bukan masalah saya. Itu kesalahan Anda. Tadi di Stapila udah dibilangin Anda, bilang ke Anda. Tapi Anda gak mau tahu urusan. Kamu gak mau ikut harga dia juga, kamunya harga kan beda. Kok. Ini kan online, kita bukan online, kita tuh punya Banjar. Aduh mas, pergi aja. Jadi ini wilayah kami, wilayah taksi Banjar. Ini harassment nih mas. Nih. Kalau mau jalan silakan jalan ke sana 1 kilo saya ikutin. Kalau udah di luar Banjar silakan ambil, silakan naik online, enggak apa-apa. Oh, mas. Terserah mbaknya aja, saya juga ini cuma itu pilihan ada di Anda. Kalau mau pakai online silakan. Dan kita pergi aja lah, mas. Mau bikin online. Mas, kita udah lambat nih, mas, pergi aja lah, mas. Jangan lupa. Ramaknya kalau mau jalan-jalan seperti sana gitu. Jadi kamu saja sih kita turunnya. Tapi gimana kita harus pergi sekarang lah. Sudah mau jalan. Tapi gimana? Jadi kita. Iya kan, ada jadi bingung yang memang benar udah jauh lihat dari benar kok. Padahal mau kali kau curhat tunan. Yang ini sih ada apa? Dia makan nunang ya kan? Kalau Anda mau pakai online, silakan pakai online, tapi jalan Anda ke sana. Kan udah saya bilangin. Berapa hari kalau saya di sini enggak ada ruling. Kamu hari ini aja bikin masalah. Selama hari ini enggak ada ruling kayak gitu, Mas. Anda yang bikin masalah di sini loh. Enggak, hari-hari saya naik mobil enggak ada masalah. Hari ini tiba-tiba kamu nampak saya ke. Ayo kita ke kantor desa atau ke saya udah lambat. Ikut saya mas, saya desa. Udah lambat, Mas. Enough, please. Saya enggak mau argumen dengan Anda. Kalau Anda mau hargai kami, ayo kita ikut ke kantor desa. Iya, saya hargai, tapi ini udah harassment, orang lain semua naik, nggak apa-apa. Ayo ikut kantor desa aja, yuk. Saya udah lambat untuk flight, Mas, please. Kamu udah kayak gini, kamu mau saya naik mobil dengan kamu, kamu udah jahat kayak gini, kamu mau saya naik mobil dengan kamu. Itu masalah Anda, karena Anda tidak menghargai kami. Karena kami punya aturan di sini. Saya naik itu, saya naik Gojek, saya tahan tepi, saya buat ini. Satu hari ini kamu jangan nampak saya, kamu kayak gini. Oh, nggak bisa, karena Stapila kan udah bilang ke kamu tadi. Stapila sampai lapor ke pos. Enggak, dia kata bisa ambil private gitu. Enggak bisa, itu enggak aturan dari mana, itu kami punya aturan. Dari love, jadi kalau keluar. Bisa, enggak bisa keluar. Keluar. Kalau mau enggak menghargai kami. Keluar, kita ke kantor desa aja.
Saya udah lambat untuk flight nih, Mas. Itu masalah Anda, kalau Anda enggak respect. Kita just pay 100 lah, kita udah. Enggak bisa kalau 100 enggak bisa. Please. Kalau 150 oke lah. Just 100. Enggak bisa. Turun dulu. 150. Kita harus bayar juga. Ya itu kami. Masalah Anda, karena Anda sudah tidak respect sama kami. Kalau gitu kita kantor desa aja, kita selesaikan di sana. Kita beli tirali. Ya, kan, nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Penting, nggak penting. Penting, nama kamu siapa? Saya mau pelaporan. Ayo, 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 dia kan dari sahabat. Nek, ikut dia aja lah. Apa-apa dia kata orang. Ya, kita kan dari sahabat. Ya. Masih pikir kita udah lama. Ikutin aja dia. Hey, what's going on? Dia akan takut. Oke. Okay. Jangan kesempatan. Jangan pakai online kalau kantor desa, Pak. Turunan, turunan tamu ini, Pak. Kantor desa kami punya urusan. Nah, orang makanya jemaahnya nak kita ke airport ini berbahaya. Nah, iya, cek masalah tuh masalahnya dia, Pak. Itu kan cek masalah Bapak, cek masalah saya, kan. Pak, Pak, ya tiap pada kali gaya, kan. Makanya yang dia kan ini, kewa ada yang lagi. Ya, itu dah, Pak. Order bilanan yang bin. Ya, turun kita kantor desa. Naik mobil lah, sih. Iya, pakai mobil mobil kita. Enggak, saya mau pakai mobil dia. Nggak bisa, itu nggak. Kamu nggak boleh suruh saya naik mobil apa sih? Kamu udah kayak itu. Kamu udah kayak gini dengan saya takut mau naik sama kamu. Kayak harassment, terus kamu bawa saya kemana, saya takut naik dengan kamu. Kamu udah marah-marah kayak gini. Makanya saya kan udah bilang kalau hargai kami. Kamu nggak hargai kamu. Kamu mau pergi aja, tanya beli pesan rumput. Kelly udah spill. Nah, kita bayar kamu aja lah. Iya. Kalau 150 oke lah. Enggak bisa. Turun dulu. 150. Kita harus bayar juga. Ya itu masalah Anda, karena Anda sudah tidak respect sama kami. Kalau gitu kita kantor desa aja, kita selesaikan di sana. Kita beli tirali. Ya kan, nama kamu siapa? Beli nak pungli yang naik tungli. Nama kamu siapa? Nama, nama kamu penting, nggak penting, nggak penting. Penting, nama penting siapa? Buat kamu. Saya mau pelaporan. Ayo, 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 kantor desa. Kantor desa. Ayo, ayo, beli dia kantor desa. Atau ayo, mana? Ya. Ayo, kita kantor desa. Jadi selesaikan kantor desa. Kita selesaikan. Ya, foto ya, beli. Foto ya, beli. Oh my goodness. Turun, turun, turun. Ayo, kantor desa. Nanti kalian jalan dari kantor desa. Mereka tahu yang kamu ini. Tutup pintunya, Mas. Nggak, gimana sekarang ini urusannya? Kita ke kantor desa atau kamu? Ya kantor desa, Pak. Ikut dia aja lah. Gak apa-apa dia kata orang. Ya, ya, kita kantor desa. Ya, ya. Masih pikir kita udah lambat. Ikutin aja dia. Wait, what's going takut, on? Dia akan takut. Oke. Okay. Jangan kesempatan. Jangan pakai online kalau kantor desa, Pak. Turunan, turunan tamu ini dulu, Pak. Kantor desa kami punya urusan. Nah, orang makanya jemaahnya nak kita ke airport ini berbahaya. Nah, iya, cek masalah tuh masalahnya dia, Pak. Itu kan mesti masalah Bapak, sih masalah saya, kan. Pak, Pak, ya, yang pada kali gaya, kan. Makanya yang dia kan ini, tua ada yang lagi. Ya, kita mau order bin dan yang bin. Ya, turun kita kantor desa. Naik mobil lah, sih. Iya, pakai mobil mobil kita. Enggak, saya mau pakai mobil dia. Nggak bisa, itu nggak. Kamu nggak boleh suruh saya naik mobil apa sih? Kamu udah kayak itu. Kamu udah kayak gini dengan saya takut mau naik sama kamu. Kayak harassment, terus kamu bawa saya kemana, saya takut naik dengan kamu. Kamu udah marah-marah kayak gini. Makanya saya kan udah bilang kalau hargai kami. Kamu enggak. Kita mau pergi aja, beli pesan rumah. Kelly udah spare. Nah, kita udah. Just go ya. Kita bayar kamu aja lah. Iya. Bayar aja. Teruk. 100 aja, Mas. 150 enggak bisa. He's not even fetching us there. We're giving him money already. Why you don't accept? Kita harus store pakai. 100 saja lah, Mas, please. Mas. He could probably spend the time fetching someone else at this rate, you know. 150 dong. Kita nggak cukup mau bayar dia, Mas, please. Kita nggak cukup ini, Mas. Nanti harus mancing. Jadi Mas kita udah lambat 100 saja. We actually have proof, right? That he's extorting us for money, you know. Iya, Mas. 100 saja, Mas. Ini harassment. Ya. Ya, sekarang saya udah tahu selama ini saya di sini naik mobil nggak ada apa-apa, jadi saya nggak tahu. Jadi setahu saya kalau dari loft nggak bisa, kalau keluar bisa. Jadi saya suruh dia tunggu di luar kayak kemarin. Tapi kan udah dibilangin sama staffnya, sama staff loftnya lapor ke kita. Enggak, dia bawa ke keluar, dia kata depan loftnya nggak bisa. Jadi saya sangka saya depan loft hari-hari saya naik taxi nggak ada apa-apa, jadi saya nggak tahu. Jadi sekarang saya udah tahu, jadi 100 saja lah, Mas. Jadi gemak nih lama depan mak bisnis kita beli apa? Jadi nanti then everybody's life will be better lah. Terima kasih, Mas. Sorry, boss. Nah. My ping back for him. Ih, gila. Selesai. Iya. Video itu udah selesai. Udah. Kirim ke saya. Saya kasih ke saya. Iya.
sebenarnya jangan ngotot, jangan mau kasih uang sebenarnya. Tapi kita udah lambat, Mas. Saya tahu nanti dia di naik antel lambat, kita nanti lambat untuk flight, Mas. Oke, okay, oke. Okay.